Berikut adalah hasil sementara pertandingan babak 32 besar Thailand Master 2024 hari kedua. Di babak 32 besar ganda putra, Rahmat Hidayat, Yeremia Erihyoce Yaakob Rambitan berhasil mengalahkan wakil tuan rumah, Tanadon Punpanih, Wahirawit Soton, dengan skor 21-15 dan 21-19 dalam durasi 40 menit. Di babak selanjutnya, Rahmat Yeremia akan melawan unggulan kelima asal China, He Jiting, Ren Xiangyu. Leo Roli Carnando, Daniel Martin, berhasil mengalahkan wakil Chinese Taipei, Ming Che Lu, Tang Kai Wei, dengan skor 21-12 dan 21-16 dalam durasi 28 menit. Di babak 32 besar tunggal putra, Awi Farhan harus kalah dari pemain Belanda, Mark Kaljau, dengan skor 15-21 dan 14-21 dalam durasi 39 menit. Di babak 32 besar ganda putri, Jessica Putri Miantoro, Feby Setianingrum, berhasil mengalahkan wakil Polandia, Anastasia Komic, Darla Zimnol, dengan skor 21-12 dan 22-20 dalam durasi 31 menit. Di babak selanjutnya, Jessica Feby akan melawan ganda putri Jerman, Linda Effler, Isabel Lohau. Di pertandingan lainnya, Rehan Naufal Kusharyanto, Lisa Ayu Kusumawati, akan melawan wakil Denmark, Jesper Toff, Clara Graversen. Jafar Hidayatullah, Aisyah Salsabila Putri Pranata, akan melawan wakil Chinese Taipei, Yang Po Hsuan, Hu Lingfang. Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, akan melawan wakil Singapura, Hi Yong Kai Teri, Tan Wei Han Jessica. Sementara itu, Esther Nurumi Triwardoyo akan melawan pemain Chinese Taipei, Liang Tingyu. Komang Ayu Cahya Dewi juga akan melawan pemain Chinese Taipei, Pai Yupo. Adnan Maulana, Nita Violina Marwah, akan melawan unggulan ketiga, Hiroki Midorikawa, Natsu Saito. Dan Rino Frivaldi, Tita Haningtyas Mentari, akan melawan wakil Jerman, Mark Lambsfuss, Isabel Lohau.